Poligami itu takdir. Bagaimanapun suami berkumpul dengan semua laki di dunia ini untuk dia menikah yang kedua, kalau dia tidak ditakdirkan oleh Allah maka tidak akan bisa. Walaupun istrinya yang nyarikan, tapi bagaimanapun istri itu berkumpul dengan semua wanita di dunia untuk mencegah suaminya ini untuk tidak menikah lagi, kalau memang Allah takdirkan, ya dia pasti terjadi. Oleh karena itu jangan, banyak sebagian para muslimah ini menjadi gelisah, galau hatinya, yakin kepada Allah, walaupun semua orang berkumpul jin dan manusia di muka bumi ini, suamimu mau menikah, kalau Allah takdirkan tidak akan bisa dia menikah. Tenang sudah. Sehingga hidup seorang wanita itu tenang, tidak perlu sibuk, gerasa gerusuk. Ini suami saya lagi ngapain, lagi bagaimana. Dalam rumah tangga itu harus saling percaya.